Indonesia hebat. Indonesia bisa merdeka gara-gara anak-anak muda usia 25-45 tahun. Kemudian reformasi Indonesia terjadi juga karena anak-anak muda. Jadi jangan bermain-main dengan anak muda. Hari ini banyak anak muda yang sudah membuat terobosan sebelum usia 30 tahun. Jadi jangan pernah anggap enteng anak muda hari-hari ini. Anak muda memang hari ini seperti strawberry generation. Generasi strawberry yang membaik, yang lemah. Tetapi ketika anak muda itu, yang strawberry itu, ada di tangan pahlawan, maka dia akan dibentuk menjadi anak panah yang tajam, anak panah yang berlecit. Aduh! Ini adalah sebuah citra mau menjadi anak panah yang tajam, tangan pahlawan. Citra mau menyiapkan anak-anak panah itu, supaya anak-anak panah itu akan dipindikan kepada sesamanya, dan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Di dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Tuhan.